Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gue mau kasih kalian tutorial atau cara pasang SSD di PC ataupun di laptop. Kalau di video sebelumnya bisa kalian lihat kalau gue udah ngasih tahu kalian apa itu SSD dan apa itu HDD dan juga jenis-jenisnya dan juga unboxing SSD yang dimana di sini gue beli SSD merek MediaForce. Jadi kalian bisa tonton video gue sebelumnya untuk lebih paham dulu sebelum kalian upgrade atau pasang SSD di laptop atau PC kalian. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin cara pasangnya aja. Jadi saksikan video ini sampai dengan selesai karena akan kita bahas cara pasang SSD di laptop atau PC kalian. Oke, check it out. Oke, jadi ini SSD-nya 2,5 inch ya. Kalau HDD kan untuk PC itu biasanya 3,5 inch. Dan di bisa kalian lihat ini udah gue bongkar. Di sini ada kabel SATA dan juga untuk kabel input powernya udah gue siapin. Di sini gue ada dua SATA yang nganggur. Nah, ini SSD-nya yang udah gue unboxing di video sebelumnya. Dan di sini sebenarnya bisa kalian lihat kalau body itu sekarang udah body PC itu sekarang udah ada begini nih tulisannya nih untuk slot-slotnya untuk HDD atau hard disk atau SSD kalian atau apa ya drive kalian udah ada di situ tulisannya untuk taruh peletakannya ya. Jadi kalian tinggal ngebaut aja sebenarnya nggak susah. Nah, kalian tinggal cari posisi yang enak aja. Karena di sini gue pengen pakai 3 drive. Jadi gue pasang di posisi yang paling enak dulu. Dimana paling bawah itu gue pasang HDD dan SSD tinggal menyesuaikan. Nah, kalau untuk SSD yang 2,5 inch untuk di apa namanya casing gue ini casing Dazumba ya, ya casing biasa lah. Ini udah ada untuk slotnya, jadi kalian tinggal baut aja dan itu udah pas banget ya untuk 2,5 inch. Dan disitu udah disiapin beberapa untuk slot drive ya, jadi kalian tinggal pilih aja. Sebenarnya mudah sih, kalian tinggal ngebaut aja. Nanti debautnya biasanya dalam pembelian drive itu atau SSD itu dapat ya. Nah, di sini tinggal kalian baut, kalian pasin. Biasanya cuman satu sisi ya, atau kalau kalian mau beli bracket lagi biar rapi, biar kuat, bisa kalian pasang bracket lagi gitu biar lebih kokoh. Cuman sebenarnya ini cuman dua gini aja kuat karena SSD ini enteng gak seperti HDD ya. Nah, kalau udah kepasang kalian tinggal masukin atau colok kabel input SATA-nya, kabel SATA ke SSD sesuai dengan slot masuknya. Nah, ini karena agak susah jadi kalian harus agak pelan-pelan ya masukin untuk slot SATA-nya, dan selanjutnya diikuti dengan input power ya dari power supply karena ini emang harus dua-duanya harus dicolok ini. Oke, kalau udah selesai kalian tinggal rapi-rapiin aja kabelnya kalau udah kepasang semua, dan nanti tinggal kita kalau kalian mau berubah di sistemnya bisa kalian lanjutin dirubah sistem atau kalian mau langsung aja pakai, cuman biasanya kan langsung dirubah untuk pindah Windows atau ya pindah ya Windowsnya ya, jadi bisa kalian upgrade dulu atau kalian install ulang. Tapi di video ini gue cuma ngebahas cara untuk pasangnya aja. Nanti selanjutnya di video selanjutnya gue janji bakal upload untuk cara pasang sekaligus untuk apa ya install ulang Windows atau yang cloning juga nanti gue upload juga deh. Jadi untuk penjelasan cara pasang di PC cukup, kita lanjut ke cara pasang di laptop. Oke, sebenarnya gue udah ada video tentang cara pasang di laptop ya untuk SSD atau upgrade, cuman berhubung videonya hilang jadi gua kasih tahu kalian cara pasangnya melalui ilustrasi gambar aja. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu kalau misalkan laptop sama PC beda, dimana PC maksudnya laptop itu bentuknya lebih kecil jadi untuk daya penampungannya dia nggak sebesar PC, dimana slotnya itu kebanyakan cuman ada satu untuk HDD yang 2,5 inch. Jadi kalian kalau mau nge-upgrade itu harus tahu dulu spek atau bentuk dari laptop kalian. Dimana untuk SSD laptop itu ada 4 jenis, ada SSD yang 2,5 inch, mSATA, M.2 dan M.2 NVMe.
Jadi tergantung spek dari atau bentuk dari laptop kalian. Tapi yang umum biasa dipakai itu adalah yang 2,5 inch yang sesuai gambar ini ya. Jadi bentuknya hampir sama dengan HDD. Dimana nanti dia ngegantiin HDD, dan HDD bisa dipasang juga kalau kalian mau, bisa untuk internal, bisa eksternal. Karena bentuknya sama ya, cuman dia beda aja untuk fungsinya. Kalau belum tahu fungsi SSD dan HDD itu apa, bisa kalian tonton video gue sebelumnya. Di situ udah dijelasin apa beda dari HDD dan juga SSD. Tapi kalau untuk kalian yang laptopnya untuk penyimpanan juga bisa pakai dua, bisa pakai dua slot. Nah di sini gue bakal jelasin lagi ulang kalau tipe-tipe SSD itu ada banyak yang 2,5 inch. Di mana di sini berbagai dari jenis, cuman yang terkenal itu merek WD ya. Merek WD series ini ada WD Blue dan Green. Dan untuk yang lumayan mereknya ini ada Panther, ada Data. Nah selanjutnya sebelum pasang SSD 2,5 inch di laptop kalian, kalian harus copot dulu baterai laptop kalian. Selanjutnya bisa kalian bongkar baut-bautnya. Kalian bisa tonton sesuai spek laptop kalian. Tonton di YouTube banyak tutorialnya, dan begitu cara letak dari HDD kalian untuk diganti SSD. Nah begitu letaknya. Dan nanti HDD kalian kalau mau dipasang lagi bisa ditaruh di atasnya menggunakan dengan yang namanya itu HDD caddy ya. Jadi bisa dipakai dua drive. Nah, itu bentuk dari HDD nanti bakal ditaruh di tempatnya di CD room biasanya. Jadi CD room kalian copot, HDD letakin di HDD caddy. Jadi dia udah ada slotnya di HDD caddy tersebut. Jadi CD room dicopot dan HDD caddy masuk. Jadi bisa kalian gunakan dua drive. Jadi tempat yang HDD lama itu kalian tinggal pasang aja SSD yang baru, atau bisa juga SSD NVMe atau M.2 untuk laptop kalian. Oke, sebenarnya cara pasangnya begitu aja. Jadi tapi mohon maaf gue nggak bisa kasih tunjuk untuk lebih detailnya cara pasang dari laptop. Nah jadi mungkin penjelasan gue singkat aja ya. Oke. Jadi selesai video ini, gue udah kupas tentang cara pasang SSD 2,5 inch di PC dan juga di laptop. Saksikan video gue selanjutnya, gue bakal bahas tentang cara untuk install ulang Windows di SSD yang baru, ataupun juga untuk cloning Windows dari HDD lama atau drive lama ke SSD baru atau drive yang baru. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.